kita makan. Karena yang besar saya nggak kuat makan, maka kita pilih yang kecil saja ya guys, yang kecil saja. Oke guys, hari ini bertemu lagi bersama saya Hendro Hernandez. Hari ini guys, saya tidak berburu ya, tetapi saya hari ini akan nunggu durian ya. Sebenarnya ini pohonnya guys, nah itu buahnya, nah, kurang nampak ya guys. Sebenarnya guys, sebenarnya buahnya banyak tetapi kurang kelihatan. Dan ini ya, ini guys pondoknya guys. Dan di sini saya bermalam piknik ala Dayak ya. Beginilah pondok untuk menunggu durian khas orang Dayak. Kita lihat isi dalamnya seperti apa guys. Nah itu dia guys duriannya. Nah ini guys, dalam dari pondoknya ada lampu juga ya guys, sudah malam. Ini ada api juga ya. Dan ini keranjang untuk kita membawa durian. Oke guys, kita saksikan ya seperti apa nanti duriannya jatuh dan seperti apa aktivitas saya hari ini. Kita saksikan bersama. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar cepat berkembang. Oke guys, guys, karena tadi duriannya sudah ada yang jatuh,
Kita cari dulu guys ya duriannya. Kita lihat duriannya seperti apa guys, besar-besar atau kecil-kecil guys. Nah, ini dia guys pohonnya. Karena di bawah pohon durian ini banyak batu, jadi banyak durian yang pecah juga ya guys. Nah, ini dia guys duriannya guys. Besar guys. Besar juga guys duriannya guys. Lanjut guys, kita cari. Wah, ini ada satu lagi guys. Ternyata duriannya ada cek. Kita lagi guys, lanjut lagi guys, kita cari guys. Nah, ini satu guys ya, bersembunyi duriannya ya, bersembunyi duriannya ya. Ya, cukup besar guys, cukup besar. Ayo lanjut lagi guys. Oke, jadi saya rasa teman-teman penasaran ya, duriannya itu sebesar apa sih batangnya. Oke, saya perlihatkan guys, ini dia batangnya, sebesar gaban guys. Jadi besar banget ya, besar sekali. Oh, itu udah ada satu guys. Oke, itu ada satu guys, dapat lagi kita guys duriannya. Oke. Ya, ini cukup kecil tapi lumayan guys. Wah, mantap. Oke, jadi aku mau perlihatkan sama teman-teman ya, duriannya itu batangnya seperti apa. Besar sekali ya guys. Ya, ini dia guys duriannya. Kita dapat 4 buah. 4 buah. Buahnya besar-besar guys. Lumayan lah ya. Tuh. Wah. Buahnya besar-besar guys. Oke. Mungkin kita langsung sikat aja ya guys.
waktunya kita makan. Karena yang besar saya nggak kuat makan, maka kita pilih yang kecil saja ya guys. Yang kecil saja. Dagingnya tebal. Durian ini baru jatuh ya, jadi rasanya enak, fresh, langsung jatuh dari pohonnya guys. Jatuh lagi guys, dekat banget jatuhnya, bijinya kecil, jatuh lagi tuh durian. Endul. Cara nanamnya gini guys. Tuh, gitu cara nanamnya. Jadi satu buah durian ini ya. Sebenarnya aku nggak kuat nih, tapi demi teman-teman yang mau like, komen dan subscribe, aku habisin satu buah ini ya. Ini enak guys.
ngos-ngosan habisnya guys. Peace.